makanya strateginya Allah itu harus dilibatkan, ganti dia akan ganti wajib Allah dilibatkan. Biasanya kalau tidak dilibatkan tidak kuat. Nah, makanya kalau kalau dilibatkan, nah kita punya terus caranya kita memang harus membangun dan sebagainya. Tapi ingat, jadi kalau begitu nanti kita membutuhkan seperti beliau-beliau ini. Bagaimana masih bagaimana kita strateginya mainkan sistem plan memikirkan masalah pembangunan visi. Ini beliau ini kebetulan sisi lainnya membangun masalah spiritual. Itu harus dua. Sekiranya hamba-hamba itu beriman dan bertakwa. Orang-orang kita ajak dia mesti turun betul berkah. Jadi Allah ini yang punya sebetulnya harus dirayu Allah bagaimana kita ditolong Allah. Dan kita tidak lagi kalau sudah bagaimana supaya Allah menolong. Kalau kita enggak prinsip di situ, kita nanti musuh kita ini kita adu bodoh, adu bolo ya. Ya adu ilmu, adu doa, bahkan adu kiai, adu dukun. Capek, Pak. Karena, nah, tapi kalau kita sudah bagaimana supaya kita ditolong Allah, kita nggak pakai orang itu. Hanya satu saja. Kan gitu ya? Nah, kalau sudah ditolong Allah, sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Ukurannya bukan banyak lagi, bukan hebat lagi. Nggak apa pakai. Dari setelah pikir, nggak berlaku setelah pikir. Sebenarnya Nabi lewat situ, para wali. Jadi ukurannya bukan banyak lagi. Sejarah sudah membuktikan Rasulullah perang itu berapa kali bahkan perang Hunain dia bangga dengan banyaknya dikalahkan supaya tahu bahwa kemenangan itu bukan banyaknya kalau di jadi karena tauhidnya jadi nggak terlalu banyak maka kita ya fasilitas sedikit bisa mengalahkannya banyak nah, apalagi disertai dengan kita di jalan yang kita sabar nah di situ ya, seperti yang kata tadi orang sabar itu 10-200 yang dicanakan semua karena jasa ditolong Allah itu sama persyaratannya Allah beserta orang yang sabar tapi kalau dilogikakan kan lu bukan kita suruh sabar nah ini yang sabar nafsunya yang maju lagi tinggalkan lagi sama Allah sabar ada batasnya karena sabar itu. Gak ada batasnya kan aja ada nafsu di luar sendiri terus ditinggalkan memang ya kalau dilogikakan wah susah lah. Cuma selama ini pakai orang kayaknya bahasa sabar itu hanya untuk orang miskin, orang sakit. Yeah. Padahal orang kaya harus sabar. Oh, yeah. Orang punya jabatan harus sabar. Semuanya harus sabar itu sudah itu semuanya dari segala. Kalau kaya nggak sabar, kekayaannya digunakan untuk yang bukan. Macam-macam. Punya jabatan nggak sabar? Wah, yang diselewengkan. Dan lagi untuk mencapai kan yang perlu telaten kan bisa. Dia Adam di dalam. Jadi Allah itu suka pada orang istiqomah terus. Itu harus. Nah sekarang satu lagi yang berat. Nah itu. Nah mereka membantu dikasih jalan. Ya. Plus dituntun. Karena guru tarekat itu tidak memberi pelajaran menuntun. Nah kalau kalau pelajaran aja itu SMS. Kalau menuntun itu di bawah hadir. Nah, kayaknya dosa yang diampuni sebesar langit bumi kalau kamu datang, datang kepada aku ampuni sebesar itu. Kalau SM sudah bisa. Ya, bahasa dari verifikasi. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Kita punya anak nakal, misalnya, muak kapol. Ingat. Kalau kirim surat maaf. Atau saya bisa. Saya minta maaf apa kesalahan saya. Ya, orang tuanya baca dong. Ah, biasa anak-anak. Coba dia datang, gak usah ngomong, sujud aja. Selesai. Habis. Kita juga kebanyakan. Bersegeralah kamu datang kepada ampunan Allah. Ya. Nah, kalau dibiarkan itu jadi ajab. Dan mudah. Ada kesulitan. Harta dosanya, apalagi dosa kita seberapa sih? Dosa orang yang membunuh 100 orang aja, ya. Masih kecil 100 itu. Walid bin Walid membunuh berapa? Berapa ribu orang? Terus apa lagi? Umar bin Khattab sebelumnya memerangi Nabi. Bisa nol. Kalau 100 saya anggap itu cerita kecil. Saya teringat sama Kehofifuddin, salah satu guru saya di Skorjo. Jadi
setelah selesai sholat kita harus istighfar. Kenapa? Karena sholat kita aja perlu diistighfar. Sholat kita aja perlu diistighfar. Apalagi yang bukan lain sholat. Jadi memang menjadi dasar bahwa makanya perintahnya usahakan lupa boleh kepada Allah, tapi jangan sengaja melupakan. Kita manusia bisa lupa, tapi kalau sudah sengaja melupakan berarti nggak kutuk apa kiri Allah sama kita dan pengetahuan itu nanti nanti ya terbuka semua, di situ akan terbuka hijab yang nggak ada di buku, yang nggak ada di kitab, sampai akan dapatnya yang apa yang baru, yang tidak bisa diucap. Karena guru saya amanah, klik, jangan jadi si Abdul Qadir Jalani, jangan jadi Imam Ghazali. Lo kenapa? 900 tahun yang lalu, kalau kamu bawa sekarang, ya sebenarnya itu. Nah, setiap tahun itu seratus ada menjadi pembahasan yang disesuaikan kondisi zaman. Kalau seratus kamu bawa yang 900 itu pada zamannya. Jadi sekarang jadilah dirimu sendiri. Bukan hasilnya orang, masa hasil bagian hasilnya. Saya orang sekarang minta yang hasil bukan hasilnya orang. Kalau hasilnya orang semua bisa, tinggal bisa baca aja semua bisa. Tapi hasilmu itu hasil kerja. Itu yang itu pasti itu pasti tidak bisa dihujah. Kalau masih bisa dihujah ilmu itu berarti belum selesai. Kalau sudah dihujah tinggal diamalkan. Yang nah kalau tidak sampai di sana kamu di berdarah. Saya mengatakan harta kamu punya seribu kitab. Kalau belum ditalkin belum dibedah ilmu itu masih di situ. Belum masuk, belum tak aplikasi. Baru kita punya HP, belum dibuka aplikasinya, ya bisa terima aja, padahal sih banyak aplikasinya. Kita belum buka. Nah, setelah dibuka, wah, bagus. Jadi, janganlah jadi dirimu sendiri. Nah, hasil kamu itulah yang di hasil kerja, bukan hasil orang. Itu buat penunjukan aja buat individu kamu. Kita berbuat. Nabi aja itu butuh waktu 20 pestarnya umur 25. Ditalkinnya 40, 15 tahun. Suksesnya tambah 23 tahun. Nah, butuh waktu. Nah, makanya kenapa sering terhambat? Kenapa tidak bisa cepat? Kan dia pertama niat yang sering berubah. Makanya pertama kartu ilahi antaman suri. Gak boleh punya tujuan apa. Pesan saya gitu. Tambah kita jadi pejabat, tanda tangannya itu lebih daripada dakwah. Kita bikin satu keputusan-keputusan yang sedikit menghidupkan agama. Seperti tadi Islam Center, bagaimana supaya kalau tanda tangan balai kota kan beres. Gimana masjid supaya rame, diadakan apa. Kalau tanda kota kan minimal orang luar negara datang, tapi seluruh anu PNS datang. Banyak peluang sebetulnya. Lebih dari berdakwah, karena dia mau ngeceret. Orang lain gak mau datang, bu. Iya, tapi PNS mesti datang. Lumayan. Banyak PNS baru datang. Kan gitu ya. Jadi itu kita ambil peluang. Jadi hidup kita ini kan memang berlumayan. Jadi walaupun harus bukan kiai aja. Kalau kia kan tinggal manggil mau seribu datang, kan gitu ya. Nah, jadi kita sudah masuk ke dalam orang-orang pilihan Tuhan. Jadi bukan hanya beragama, tapi sekaligus menghidupkan agama, walaupun kecil-kecilan. Masuklah ke dalam orang pilihan Tuhan. Yang berapa kia ya? Amin. Doanya Pak Kiai. Jadi keberkahan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.